Oke, pagi ini kita akan bahas tentang ini Mitsuyama setelah diganti baterainya menggunakan baterai Sony VTC5 ori ya. Ini ori. Jadi baterainya ini baterai bekas vapor. Jadi tidak baterai baru. Jadi udah kalau dipakai di vapor itu udah ngedrop karena nggak bisa ngeluarin ampere yang besar. Jadi kalau dipakai nggak nyos gitu. Kemudian saya ganti ini. Tapi biasanya baterai ini kapasitasnya masih 2100. Jadi udah pernah saya coba baterai lama seperti ini yang nggak dipakai di vapor udah nggak jalan. Kapasitasnya tetap cuma ampernya yang nggak bisa besar. Nah, untuk senter itu kan nggak butuh ampere besar. Nah, ini baterai bawaannya. Ini enteng banget. Kita coba di sini. 23 gram ya. Jadi baterainya itu enteng gitu. Kemudian kalau ini 45 gram. Jadi nantinya senternya juga akan ada kenaikan berat di sini. Jadi 94 gram. Jadi akhirnya senter itu hampir sama dengan seri Nightcore ya. Nah, ini 95 gram. Jadi agak berat sedikit. Namun setelah saya coba pakai ini tetap aja masih enak dipakai karena sistemnya enggak terlalu moncong gitu loh. Jadi ini enggak gandul. Jadi kalau model ini memang agak gandul. Nah, model ini agak gandul gini kalau dipakai. Kenapa? Karena moncongnya agak jalan, agak panjang. Nah, kalau ini tetap aja enak dipakai gitu. Nah, bagaimanakah performanya setelah diganti gitu kan? Nah, di sini kemarin saya uji coba itu hasilnya untuk COB-nya itu menjadi 3,5 jam yang tadinya cuma 1 jam. Jadi untuk lampu yang ini itu tadinya dengan baterai bawaannya itu 1 jam, kemudian setelah kita ganti menjadi 3,5 jam untuk mode high-nya. Kemudian untuk charging-nya lama chargingnya jadi 3 jam. Chargingnya tadinya berapa saya nggak tahu, lupa ya, nanti saya tambahkan di deskripsi. Jadi chargingnya ini jadi selama 3 jam, jadi chargingnya jadi lama cuma kayak itu. Kemudian kenapa kemudian XPE nya berapa jam gitu, udah saya coba ini gini. Ini ketika saya hidupkan agak lama, sekitar 20 menit, ini udah panas banget. Saya takut membakar baterainya yang ada di bawahnya. Jadi ini yang XPE tidak saya uji coba. Kemudian kalau mau dibuat redup, nanti akhirnya juga nggak terlalu signifikan hasilnya gitu. Nah, ini untuk mode high-nya. Untuk 3,5 jam, kalau di mode redup berapa belum saya coba juga, tapi ekspektasinya kalau mode redup otomatis ini bisa 7 jam ya, 2 kali lipatnya. Kalau bisa 7 jam ya berarti lumayan panjang tuh. Jadi ya lumayan lah, dari 1 jam ke 3,5 jam, artinya naiknya lebih dari 350% ya, naiknya 3,5 kali lipat panjangnya. Oke, kira-kira itu hasil penggantian baterai. Jadi, saya senang banget dengan ini. Kenapa? Karena ini enak dipakai itu. Kemudian nggak terlalu ribet. Jadi cuma ada gini. Kemudian kalau mau diredupkan, pencet lama, redup. Nah, setelah redup, pencet lagi bisa diredupkan. Pencet lama gitu redup. Oh, ini malah pencet lama. Nah, udah redup, ini paling redup. Jadi kalau mau dipakai awet-awetan ini bisa. Jadi modenya enak dipakai, kemudian ya seperti itulah. Nggak bisa review banyak kan, pernah saya review juga. Jadi daripada ngomong 2 kali. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil, intinya adalah XPE-nya nggak berani manjer gitu. Jadi nggak berani uji coba karena panasnya minta ampun. Kemudian dipegang aja, sini udah panas banget.
Jadi ya kelemahannya itu setelah diganti baterai karena tegangannya stabil. Jadi tegangannya agak stabil, kemudian ampernya besar. Nah, di sini jadi panasnya minta ampun, tapi nggak mati juga. Jadi apa itu, LED-nya nggak mati, artinya aman gitu. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.